Kalau ada, ada. Kalau ada, enggak ada. Perdebatan sengit dan lucu ini terjadi ketika Adian berdebat dengan Habibur Rahman. Setelah perdebatan itu pun Habibur Rahman mengklarifikasi hal tersebut di akun media sosialnya. Simak selengkapnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Om Dewan mau klarifikasi soal video di mana ada pertengkaran Om Dewan dengan Pak Adian Dap 70. Enggak ada. Kalau ada, enggak ada. Kalau ada, enggak ada. Kalau ada. Om Dewan jelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah Om Dewan pernah punya hutang Rp100.000 ke Pak Adian. Lalu Pak Adian nagih. Dip, lu ada hutang Rp100.000 balikin. Dia bilang enggak ada. Ada, enggak ada. Tapi kemudian ternyata Om Dewan ingat memang punya utang ke Pak Adian. Saat itu juga langsung Om Dewan bayar Rp100.000 utang tersebut. Jadi sudah enggak ada sengketa lagi sebetulnya antara Om Dewan dengan Pak Adian Nabi 30. Jadi pesan moralnya dari kejadian tersebut adalah jangan lupa bayar utang. Kalau ada, ada. Kalau ada, enggak ada. Kenapa? 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 Kenapa?